berdua aja mas? Sama keluar. Terus ini naik mobil nyetir sendiri? Bawa sendiri. Oh, bawa sendiri. Atas nama siapa itu? Ibu Evi ya? Itu 130 per 90 ya, Bu. Mahal ya, Mas. Sama baru 86A sama di sini. Baru 2 kali. Berangkat jam berapa, Mas? Berangkat habis subuh jam 5:30. Arus mudiknya tadi gimana, Mas? Sudah mulai lancar atau? Lancar tapi banyak kendala. Apa? Di kendala? Jalan layang ada kecelakaan. Oh, 3 mobil. Terus yang lainnya apa? Celah-celah? Yang lainnya? Ban saya bocor. Kalau jalan halus ya? Nggak lepang-lepang lagi? Jalan ya lumayan udah begitu halus. Kalau fasilitas yang diberikan di layanan baru di rest area ini ada layanan dari Pertamina. Tadi sampai sininya dari sekitar jam berapa, Mas, apa barusan? Kenapa? Sampai sini barusan apa sudah dari beberapa baru malam? Aja 10 menit yang lalu. Jadi rencana mau sholat, mau sholat, istirahat dulu. Istirahat dulu. Bagi para pemudik bisa cek kesehatan, layanan pijat dan ada musola. Untuk arus balik mudik Lebaran tahun 2024, kami menyiagakan ada Serambi Mai Pertamina ya, istilahnya posko siaga Pertamina lah di res area. Total ada 6 untuk di Jawa. Nah, di Jawa Tengah ini ada 2. Yang satu di kilometer 379A itu dari arah Jakarta ke arah Semarang. Kemudian yang satu lagi di 260B dari arah Semarang menuju ke Jakarta. Di Serambi Mai Pertamina ini tersedia berbagai fasilitas gitu ya. Seperti terlihat di belakang ada tempat bermain untuk anak, kemudian ada kursi pijat gitu ya. Kemudian juga ada tempat membuat minuman, kemudian juga ada bermain game konsol ya, bisa ada sepak bola, balapan gitu ya. PlayStation 5 gitu. Kemudian juga kita menyediakan juga musola, tempat ibu menyusui untuk menyusui anaknya, dan juga ada pemeriksaan kesehatan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.